think to myself, what a wonderful world. Nick Good. Nice to meet you. Sheriff, here's lost hand. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Kali ini kita akan lanjut membahas sequel terakhir dari trilogi Fear Street. Di sequel ketiga ini kita akan dibawa jauh ke masa 300 tahun yang lalu. Tepatnya pada tahun 1666, yang akan menjawab semua pertanyaan di film pertama dan kedua. Biar tidak ada kesalahpahaman di antara kita, alangkah baiknya kalian nonton dulu dua film Fear Street yang sebelumnya. Karena semua ceritanya saling berkaitan satu sama lain. Dan lebih bagus lagi kalau kalian sudah nonton full filmnya. Bisa kalian cek langsung di Netflix. Untuk link video pembahasan dari film sebelumnya udah saya taruh di deskripsi. Di film Fear Street yang kedua, kita diperlihatkan bagaimana awal mula para psikopat dari kota Shadyside kembali bangkit. Semua itu bermula ketika rombongan Cindy Berman yang kepo dengan rahasia di balik penyihir Sarah Fear. Hingga mereka terkena kutukan yang tiap tahun selalu muncul di kota Shadyside. Sementara Dina yang berusaha menghentikan kutukan itu, dia malah dibawa ke dimensi yang lain. Okelah, daripada kalian makin penasaran, mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Film berawal ketika Dina masuk ke dimensi tahun 1666, dan tiba-tiba dia menjadi sosok Sarah Fear. Selain dirinya, Josh di sini tetap menjadi adiknya, tapi dengan nama Henry. Tidak hanya Josh, pemeran pada film pertama dan kedua juga memerankan karakter yang berbeda. Dimulai dari Kate yang bernama Lizzie, Simon bernama Isaac, Ziggy bernama Constance, Cindy bernama Abigail, Sam bernama Hannah, Tommy bernama Thomas, dan terakhir Sheriff Nick yang bernama Solomon. Jadi untuk penyebutan nama kita akan ikutin sesuai dengan timeline di tahun 1666. Singkat cerita, pada malam harinya, Sarah bersama Lizzie dan Hannah diam-diam pergi ke gubuk milik perempuan bernama Mary, di mana para warga di desa tersebut menjulukinya sebagai The Widow, atau si janda. Julukan itu dibuat berdasarkan rumor yang mengatakan jika si janda ini rela mengorbankan suaminya agar dia bisa menikah dengan iblis. Dan imbalannya Mary akan mendapatkan hidup yang abadi. Tujuan mereka ke sana untuk meminta buah beri yang mereka percayai jika memakan buah tersebut mereka bakal ngefly. Setibanya di sana, ternyata Mary sedang tidak ada di gubuknya. Mereka pun tanpa segan masuk untuk mencari buah beri tersebut. Namun ketika Hannah dan Lizzie sedang sibuk mencari buah beri, tanpa sengaja Sarah malah menemukan sebuah buku misterius yang berisi tentang perjanjian dengan iblis. Don't. Tidak lama kemudian dia dibuat terkejut oleh kedatangan si Mary. Namun bukannya marah, si Mary malah mengingatkan Sarah agar dia berhati-hati dengan iblis yang hidup di buku tersebut. Karena sekarang iblis itu sedang mengawasi Sarah. Dan jika dia tidak berhati-hati, maka sang iblis akan melahap jiwanya dari dalam. Lalu setelah itu Mary mengusir mereka semua dari sana. Selanjutnya Sarah, Hannah, dan Lizzie mendatangi sebuah pesta yang dibuat oleh para remaja di desa Union, tanpa sepengetahuan dari orang tua mereka. Di sini Lizzie membagikan buah beri tersebut kepada Isaac dan Abigail. Namun sesaat kemudian, Caleb atau orang yang menjadi pacarnya Sam di film pertama, dia memaksa Hannah untuk bercocok tanam dengannya di dalam hutan. Melihat itu, Sarah pun langsung membantu Hannah. Dia juga mempermalukan Caleb di depan semua remaja yang berada di sana, dengan berkata jika burung kecilnya lebih baik digunakan untuk keledai saja. Caleb yang sangat malu akhirnya segera pergi meninggalkan tempat itu. Kemudian Sarah mengajak Hannah menjauh ke dalam hutan. Dan sama seperti di film pertama, mereka berdua di sini tetap menjadi penganut donat ketemu donat.
Akan tetapi di saat mereka sedang adu mekanik di dalam hutan, ternyata ada seseorang yang mengintip kegiatan mereka. Sontak mereka berdua pun panik karena memang di tahun tersebut kegiatan itu adalah hal yang sangat tabu untuk dilakukan. Merry boy, time to eat. Merry boy. Sarah, there's something wrong with my father. Keesokan harinya, tanpa sengaja Hannah melihat ayahnya yang sedang berbicara sendiri di dalam kamarnya. Dia pun langsung memberitahukan hal itu ke Sarah. Hannah menduga jika ayahnya sedang dirasuki oleh iblis. Namun di sini Sarah tidak mempercayai hal mistis. Dia pun berkata jika ayahnya Hannah butuh pengobatan. Dia juga akan membantu Hannah berbicara dengan sang ibu. Akan tetapi Hannah langsung menolak tawaran dari Sarah, dikarenakan ibunya sudah tahu kelakuan perdonatan di antara mereka. Oleh sebab itu, ibunya melarang Hannah untuk bergaul dengan Sarah lagi. Tidak lama kemudian, ibunya Hannah pun pulang ke rumah, dan hal yang dia takutkan pun akhirnya terjadi. Di sini ibunya Hannah langsung mengusir Sarah dari sana, sembari berkata, "Tuhan tahu siapa kamu. Sebaiknya kau meminta pengampunan kepada Tuhan." Lebih parahnya lagi, kejadian tersebut juga dilihat oleh semua warga di desa tersebut, yang membuat dirinya kini dicap sebagai orang yang terkutuk. Setibanya di rumah, ternyata ayahnya juga tahu kelakuan lagi bete yang dilakukan oleh si Sarah. Di sini ayahnya merasa sangat bersalah karena telah mendidik Sarah layaknya seorang laki-laki, yang menyebabkan dia memiliki kelainan seksual. Kemudian dari sini keanehan pun mulai terjadi di sekitarnya. Dimulai dari makanan di rumahnya yang tiba-tiba membusuk, bahkan ada ulat di gandum yang dia bawa. Kemudian Henry juga memberitahu jika babi miliknya memakan anak-anaknya sendiri, yang membuat dia terpaksa membunuh induk babi tersebut. Hingga tiba-tiba pasokan air satu-satunya di desa mereka tersangkut oleh sesuatu, yang ternyata hal itu disebabkan oleh anjing milik si Sarah. Setelah melihat beberapa kejadian aneh di sekitarnya, Sarah pun bercerita kepada Solomon, karena dia satu-satunya orang yang Sarah percaya. Mendengar hal itu, Solomon mencoba untuk menenangkannya. Listen to me. One does not summon the devil by chance. Even the weakest heart. You can always come to me, sir. Tidak lama kemudian dari luar rumah terdengar suara keramaian yang meneriaki seorang pastor bernama Cyrus. Karena penasaran, mereka berdua pun mendekati keramaian tersebut. Berdasarkan cerita dari warga, pastor Cyrus telah mengunci 12 orang anak-anak di dalam gereja. Seketika Sarah pun langsung teringat dengan adiknya, yaitu si Henry. Sedangkan Solomon yang dibantu dua warga berusaha mendobrak pintu gereja tersebut. Ketika berhasil terbuka, Solomon pun dibuat terdiam sejenak. Kemudian dia meminta dua warga yang membantunya tadi untuk melarang siapapun masuk ke dalam gereja. Di sini terlihat Pastor Cyrus sedang berdiri di atas mimbar berhadapan dengan para anak-anak. Dan di lantai gereja itu juga terdapat bola mata, yang ternyata bola mata tersebut berasal dari mata si pastor dan ke-12 anak-anak yang dia culik, termasuk si Henry, adiknya Sarah. Sarah yang melihat keadaan adiknya pun merasa sangat terpukul. Lalu tanpa dia sadari, Pastor Cyrus mendekatinya dan berniat ingin membunuh Sarah. Beruntung, Solomon langsung mencocol Pastor Cyrus sampai akhirnya dia pun tewas. Setelah kejadian tersebut, malam harinya para warga desa kembali berkumpul di gereja. Berbagai macam teori dan spekulasi keluar dari setiap warga. Mereka berasumsi jika si pastor telah dirasuki iblis yang sengaja dipanggil oleh penyihir agar desa mereka mendapat kutukan. Tidak hanya itu, mereka juga berasumsi jika si penyihir pasti sedang bersembunyi di desa ini. Namun di sini Solomon kurang setuju karena para warga hanya bisa berteori tanpa memiliki bukti. Lalu tiba-tiba Caleb berkata, jika dirinya memiliki bukti tersebut. Ternyata bukti yang dia maksud adalah pemutar balikan fakta, di saat dia dipermalukan oleh Sarah dan Hannah di pesta sebelumnya. Dia menuduh jika Hannah dan Sarah telah bercocok tanam dengan iblis di tengah hutan. Padahal itu hanya hoaks yang disebarkan Caleb untuk balas dendam ke Sarah dan Hannah. Dan ternyata banyak yang percaya dengan hoaks tersebut, sehingga Hannah dan Sarah pun dicap sebagai penyihir oleh semua warga desa. Seketika Hannah dan Sarah yang dari tadi mengintip pembicaraan mereka pun menjadi panik, karena mereka sudah dianggap sebagai penyihir. Akan tetapi ketika mereka berusaha lari, Hannah berhasil tertangkap.
dan langsung dibawa ke gereja untuk mendapat hukuman. Sementara itu, Sarah yang berhasil lolos diam-diam kembali menyelinap ke dalam gereja tempat Hannah dikurung. Di sini Hannah berkata kepada Sarah jika besok pagi dia akan mendapat hukuman gantung. Mendengar hal itu, akhirnya Sarah membuat keputusan. Dia pun berniat menemui Mary, alias si janda, untuk membuat perjanjian dengan iblis melalui buku misterius yang dia lihat di dalam gubuknya Mary. Di sini dia juga berjanji bahwa dia pasti akan menolong Hannah. Namun ketika sampai di rumah Mary, buku tersebut sudah menghilang. Dan dia juga dibuat terkejut karena ternyata si Mary sudah tewas. Dengan panik, dia pun berlari menuju ke rumah Solomon. Sarah kemudian menceritakan tentang Mary yang dia temukan tewas di dalam gubuknya. Sarah menduga jika Mary dibunuh oleh seseorang yang juga menginginkan buku misterius tersebut. Dia juga menduga jika orang yang membunuh Mary merupakan orang yang telah membuat perjanjian iblis dengan imbalan nyawa dari para warga desa. Tidak lama kemudian, para warga yang sedang mencari keberadaan Sarah pun mendatangi rumahnya. Solomon pun langsung menyuruh Sarah untuk bersembunyi, sembari dia berusaha untuk mengusir para warga dari rumahnya. We're looking for Sarah Fear. No one here but me. Akan tetapi ketika sedang bersembunyi, tanpa sengaja dia menemukan diagram penyembah iblis. Dan dia juga melihat buku milik si Mary sudah berada di sana. Di sini Sarah akhirnya menyadari jika orang yang telah membunuh Mary dan membuat perjanjian dengan iblis, ternyata Solomon itu sendiri. Solomon yang menyadari jika perbuatannya telah diketahui oleh Sarah, dia pun berusaha untuk membenarkan dirinya. Solomon berkata hanya dengan satu jiwa dia bisa mendapatkan semua yang diinginkan. Namun Sarah membantahnya. Dia berkata bukan satu jiwa yang dikorbankan, melainkan semua anak-anak yang ada di desa tersebut, termasuk adiknya si Henry. Di sini kita juga mengetahui kalau Pastor Cyrus menjadi psikopat akibat perjanjian yang telah dibuat Solomon dengan si iblis. Cyrus Miller. Meski begitu, Solomon masih berusaha mengajak Sarah untuk menjadi pengikutnya. Karena menurut Solomon, Sarah sama seperti dirinya. Tapi Sarah tetap tidak setuju dengan pendapatnya. Dan di saat Solomon lengah, Sarah langsung mencocol perutnya dengan pisau yang dia bawa. Di sini akhirnya kita juga mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada Sarah Fear di masa lalu. Ternyata tangan yang terpisah dari tubuhnya adalah perbuatan dari Solomon yang berusaha membunuhnya. Sarah pun terus berusaha kabur dari kejaran Solomon dan berniat memberitahukan perbuatan Solomon kepada para warga desa. Namun sayangnya Sarah malah berhasil tertangkap. Kemudian Solomon memutarbalikkan fakta dengan memfitnah Sarah yang merupakan seorang penyihir. Lalu setelah itu, Sarah dan Hannah pun dibawa ke sebuah pohon untuk mendapat hukuman gantung. Agar bisa menyelamatkan Hannah, di sini Sarah membuat pengakuan palsu. Dengan berkata bahwa dia memang seorang penyihir, yang telah bercocok tanam dengan sang iblis. Dan dia juga dalang dari semua kejadian aneh yang terjadi di desa ini. Lalu ketika akan dieksekusi, Sarah membisikkan sesuatu kepada Solomon. Dia berkata tidak peduli kapanpun waktu yang terlewati, pada akhirnya kebenaran akan terungkap. Dan kebenaran itulah yang akan menjadi kutukannya. Di sini kita juga akhirnya mengetahui alasan dan siapa orang yang telah memindahkan makam dari Sarah Fear. The truth shall be your curse. I will show them what you've done. I will never let you go. Kemudian kita dibawa kembali ke masa sekarang. Akhirnya Dina mengetahui semua fakta dari rumor kutukan yang ada di kota Shadyside. Sesaat kemudian, Sheriff Nick juga tiba di sana. Tanpa membuang waktu, Dina pun langsung bergegas mengajak Josh kabur dari Sheriff Nick. Dia memberitahu ke Josh bahwa sebenarnya nenek moyang dari Sheriff Nicklah pelaku dari semua ini.
yang membuat warga di kota Sadyside menjadi seorang psikopat. Kemudian di saat Sheriff Nick lengah, mereka berdua mencuri mobil milik Sheriff Nick untuk kembali ke rumah Ziggy Berman. Di dalam perjalanan, Dina kembali menjelaskan ke Josh jika dirinya telah dibawa Sarafir ke masa lalu. Dina juga menjelaskan jika sebenarnya Sarafir itu tidak bersalah. Dan ternyata nama-nama yang tertulis di batu yang kita lihat di film sebelumnya, mereka merupakan tumbal yang dilakukan oleh setiap keturunan dari keluarga Solomon. Dikarenakan setiap generasi dari keturunan Solomon akan mewarisi perjanjian dengan iblis tersebut. Atau kata lainnya, perjanjian tersebut tidak akan terputus sampai keturunan yang berikutnya. Jadi setiap nama yang tertulis di batu akan menjadi psikopat dan membunuh orang-orang untuk dijadikan tumbal perjanjian dengan si iblis. Semakin banyak psikopat itu membunuh, maka semakin cepat keinginan dari keturunan Solomon akan tercapai. Dan itulah mengapa setiap tahun di kota Sunnyvale semakin makmur, sedangkan kota Sadyside semakin terpuruk dari tahun ke tahun. Singkat cerita, ketika mereka sampai di rumah Ziggy, Dina langsung menceritakan semua yang dia ketahui. Ziggy yang mendengar itu pun hanya bisa terdiam, mengingat dulu hubungannya dengan Nick yang cukup dekat. Lalu untuk menghentikan tragedi yang selalu berulang-ulang di kota Sadyside, maka mereka harus membunuh Sheriff Nick untuk memutuskan kutukannya. Wait, are we sure about this? Singkat cerita, mereka pun menemui Martin. Jika kalian lupa, Martin ini merupakan office boy di Mall Sadyside yang kita lihat di film pertama. Di sini Martin menjelaskan sistem pintu yang ada di toko mall tersebut. Berdasarkan pengalaman mereka di film pertama, para psikopat tersebut akan memburu targetnya berdasarkan aroma darah. Yang dimana sekarang Dina adalah target selanjutnya dari para psikopat itu. Di sini mereka berencana mengurung para psikopat yang tidak bisa mati itu menggunakan umpan dari darahnya Dina. Mereka juga berencana akan menggunakan pistol air di mana air yang telah dicampurkan dengan darah Dina akan mereka tembakkan ke tubuh Sheriff Nick. Secara otomatis nanti para psikopat itu akan berusaha membunuhnya. Setelah semua persiapan selesai, mereka pun langsung bersiap di posisi masing-masing. Tapi tidak lama kemudian mereka dibuat terkejut oleh salah satu rekan Sheriff Nick yang langsung menodongkan senjata ke mereka berdua. Di sisi lain, Josh dan Dina juga berhasil ditemukan oleh rekan Nick yang kedua. Meski Dina meminta izin ke Sheriff itu untuk menjelaskan situasi mereka sekarang, namun Sheriff itu tidak peduli. Di saat yang bersamaan, ketika Sheriff yang sebelumnya sedang melaporkan temuan mereka ke pusat, tiba-tiba psikopat Harry Rooker atau si tukang susu yang membantai sekelompok ibu rumah tangga pada tahun 1950, dia langsung membunuh Sheriff yang menodong Ziggy dan Martin. Sheriff kedua yang mendengar suara teriakan langsung menghampiri sumber suara tersebut. Akan tetapi dia hanya mengantarkan nyawa. Ya iyalah, namanya juga psikopat abadi. Sementara itu Martin yang belum pernah bertemu dengan psikopat terlihat sangat ketakutan. Mereka pun kembali bergegas kembali ke posisi yang telah mereka siapkan. Hingga akhirnya mereka berhasil menjebak empat psikopat itu. Namun tidak lama setelah mereka mengurung para psikopat itu, tiba-tiba suasana berubah menjadi sangat hening. Ziggy menyadari jika itu adalah tanda dari kedatangan Nick. Dia pun langsung berdiri di depan pohon tempat Sarah dihukum. Ziggy, what are you doing here? Lalu ketika Sheriff Nick tepat berada di depannya, Ziggy menarik tali untuk menjatuhkan ember yang berisi air campuran darah Dina yang tepat mengenai tubuh Sheriff Nick. Bersamaan dengan itu, Dina, Josh, dan Martin langsung membuka pintu toko tempat para psikopat itu dikurung. Namun tanpa mereka duga, Sheriff Nick berhasil menangkap Ziggy, yang otomatis air dari ember tersebut juga menempel di tubuhnya Ziggy. Karena tidak ada pilihan lain, terpaksa Dina kembali melukai tangannya agar para psikopat itu melepaskan Ziggy. Hal tersebut kemudian dimanfaatkan oleh Sheriff Nick untuk segera kabur dari sana. Josh pun langsung menyuruh Dina untuk bergegas mengejarnya. Sedangkan dia, Ziggy, dan Martin akan berusaha menahan para psikopat itu. Ketika sedang mencari Sheriff Nick, sekilas dia teringat jika ventilasi yang berada tepat di bawah kakinya merupakan lorong yang menuntunnya ke ruangan tempat Sheriff Nick dan seluruh generasi keluarganya melakukan ritual perjanjian dengan iblis. Di saat yang bersamaan, Josh mendapatkan sebuah ide untuk membuat para psikopat itu saling menyerang dengan cara menyemprotkan pistol yang bercampur darah Dina ke tubuh para psikopat itu.
agar mereka saling menyerang satu sama lain. Namun tanpa diduga, Sam berhasil melepaskan dirinya dari ikatan. Kemudian dia langsung pergi ke tempat Dina berada. Melihat hal itu, Josh pun langsung menguatkan tekadnya untuk melawan para psikopat itu agar bisa menolong kakaknya dari kejaran Sam. What the hell is that? Ruby. Kembali ke Dina yang telah sampai di tempat gumpalan daging, pusat dari iblis yang membangkitkan para psikopat. Tapi tidak lama kemudian, Sam berhasil menemukannya. Di sini, Dina berusaha menyadarkan Sam. Dan tanpa diduga, Sam sekilas teringat dengan Dina, yang membuat Dina memanfaatkan kesempatan itu untuk segera melumpuhkannya. That's one. Mereka pun kembali dibuat terpojok. Sheriff Nick yang merasa dirinya telah menang dengan bangga berkata ke Dina, jika Dina nantinya akan dijadikan pelaku yang telah membunuh adik dan teman-temannya. Dengan itu, para warga akan memberikan Sheriff Nick medali karena telah menyelamatkan kota Shadyside. Namun tanpa disangka, Dina berhasil membuat Sheriff Nick menyentuh gumpalan daging tersebut. Seketika dia mendapat flashback dari semua yang telah terjadi. Dia juga melihat semua korban yang telah mati tepat berada di depan matanya. Dina pun langsung mengambil kesempatan dengan mencocol mata Sheriff Nick menggunakan pisau. Bersamaan dengan itu, para psikopat yang mengepung Josh, Ziggy, dan Martin pun menghilang. Dan semua nama yang telah terukir di batu juga ikut menghilang. Sam dan Dina kemudian menyusuri lorong tersebut, yang akhirnya menuntun mereka ke rumah Sheriff Nick. Dan ternyata selama ini tempat tersebut terhubung langsung ke rumah keluarga Solomon. Lalu scene berganti dengan diperlihatkan media yang sedang memberitakan keadaan di kota Sunnyvale, yang berubah menjadi sangat buruk. Sedangkan untuk Sheriff Nick, dia dituduh menjadi pelaku utama dari pembantaian yang terjadi di kota Sunnyvale. Dan keluarganya menyatakan tidak mengetahui apapun mengenai kasus yang melibatkan Sheriff Nick. Di sisi lain, Ziggy menemui perawat Lynn. Sementara Dina dan Sam mendatangi makam Sarah Fir. Di sini mereka berdua berterima kasih ke Sarah, karena berkat dirinya mereka berdua masih bisa hidup sampai sekarang. Dan film pun selesai. Ending yang sangat memfitnahkan. Sekarang semua pertanyaan sudah terjawab. Sarah Fir yang selama ini dituduh sebagai penyihir, ternyata dia sama sekali tidak bersalah. Malahan orang yang selama ini dianggap baik, dialah pelaku yang sebenarnya. Memang kata-kata pepatah itu benar adanya. Fitnah lebih kejam daripada pencocolan. Dan lagi-lagi membuat perjanjian dengan iblis tidak akan pernah memberikan hasil yang baik. Seberapa lama apapun, kebenaran pasti akan terungkap. Okelah teman-teman, mungkin ini aja yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.